Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa rabbihi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, tuan-tuan, apa khabar? Puan-puan, sihat semua? Alhamdulillah. Okey, hari ni saya seperti yang jelaskan tadi, ganti Ustaz Sobri. Ustaz Sobri tak ada, tapi kita ni memang gitulah. Bila-bila kawan tak ada, kita bantulah cover . Macam kat pejabat macam tu kan. Kat pejabat okey tak ada, kita nak cuti kadang-kadang tak dapat cuti kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang payah, tak ada orang nak cover kita. Ada orang cover boleh cuti, post pun bagi cuti. Jadi macam tu lah kita kat sini pun, insyaAllah. Jadi hari ni tajuk yang dipilih, walaupun subjek kita fake sebenarnya, fake dan kemasyarakatan, tapi dia masih lagi berlega di kawasan yang sama lah, tak jauh sangat. Sebab fake pun kalau kita tengok di seluruh hukum hakam sebenarnya, matlamat dia sebenarnya tak lari daripada maqasid syariah yang kita nak bincang. Sebab hukum hakam yang ada dalam Islam, dia memang tujuan dia untuk kebaikan manusia dan jauhi daripada benda-benda yang tak baik. Jauhi benda yang tak baik dan ambil benda-benda yang baik, tu memang termasuk dalam maqasid syariah. Baik, sebelum kita cerita panjang, okay. Maqasid ni kalau bahasa Melayu apa yang paling hampir tafsirnya? Yang paling mudah tukar je maqasid tu jadi maksud. Dalam bahasa Arab ni sebut maqsad, kalau satu maqsad. Maqasid ni jamak, plural. Jadi plural dia jadi maqasid. Jadi nak mudahnya daripada maqasid, maksad, kita tukar jadi maksud. Jadi maksud syariah. Lebih kurang gitulah. Cara paling mudah nak faham lah. Maksud syariah tu apa dia? Kenapa Allah Ta'ala turunkan syariah? Untuk tujuan apa sebenarnya? Objektifnya. Objektifnya. Kenapa syariah itu diturunkan oleh Allah SWT? Ada matlamat, bukan saja-saja Allah Ta'ala turunkan Quran. Bukan saja-saja Allah Ta'ala turunkan hukum hakam. Kenapa benda ni haram? Kenapa benda ni wajib? Semuanya Ta'ala untuk dua benda. Pertamanya, dia panggil jalbul manafi', mengambil ataupun membawa kebaikan kepada masyarakat, pada umat Islam. Bahkan bukan umat Islam saja, umat manusia keseluruhannya. Itu datang tu, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya Allah Ta'ala utuskan Nabi tu sebenarnya untuk bawa rahmat. Rahmat ni kebaikan kepada seluruh alam. Seluruh alam tu bukan manusia saja. Kalau manusia saja tak boleh. Sebab dalam dunia ni bukan manusia saja yang hidup. Artinya binatang-binatang, ternakan kita pun, binatang-binatang buas pun tak boleh nak pergi saja-saja bunuh dia, tak boleh. Itu maksud rahmatan tu. Sebab tu kalau dalam perang pun, zaman Nabi, zaman perang pun, pokok-pokok tak boleh tebang sebarangan. Orang yang tak terlibat dengan peperangan tak boleh dibunuh. Orang yang contoh tua tak boleh dibunuh. Kanak-kanak tak boleh bunuh. Orang perempuan tak boleh bunuh. Itu rahmatan lil alamin lah maksudnya. Sekarang ni timbul isu environment, alam sekitar. Orang tebang pokok. Sebenarnya bersalahan dengan konsep rahmatan lil alamin itu. Tak boleh. Walau mungkin tak ada nas yang jelas mengatakan jangan kamu tebang pokok, jangan kamu tarah bukit. Tak adalah nas macam tu. Tapi bila kita tengok, kalau benda yang dibawa, yang dilakukan itu boleh membawa mudarat kepada alam sekitar dan memberi kesan kepada kehidupan manusia, maka itu pun dilarang. Walaupun tak ada nas yang jelas. Sebab prinsip ni ada sebenarnya. Kalau kita tengok dalam Quran, apa saja yang boleh bawa kemudaratan, la darar wa la dirar, kata Nabi. Tak boleh melakukan apa saja benda yang boleh memudaratkan diri kita dan juga orang lain. Tak boleh. Apa saja mudarat. Jadi carilah apa benda. Apa benda saja yang memudaratkan akal kita ke, mudarat pada alam sekitar ke, mudarat pada ahli ke, pada orang lain ke, semuanya haram. Itu prinsip dia mudah. Tak ada benda yang dihalalkan oleh syarak dia bahaya. Secara umumnya, kecuali kalau ambil secara berlebihan lah. Makanan halal, tapi kalau ambil banyak sangat pun bahaya. Contohnya minyak, contohnya halal kan, tapi kalau ambil banyak boleh menyebabkan kolesterol tinggi. Gula kan halal, tapi kalau ambil banyak, itu masalah ambil banyak lah. Tapi asalnya dia tidak ada masalah. Itu secara umum lah. Baik, kita pergi kepada dia punya teks yang dekat sini. Islam itu sebagai ad-din. Ad-din ni agama. Kalau kita letak, biasa disebut Islam ni adalah agama. Agama ni sebut kata way of life, cara hidup. Islam ni bukan hanya untuk ibadat saja. Hari ni kita pakai agama untuk ibadat saja.
Bila nikah kahwin, agama, kan? Bila orang mati, agama. Tapi bila bab-bab ni lain, bab ekonomi dah pergi ambil yang lain pula. Kan? Bila ekonomi nak pinjam bank, pergi bank riba. Ha, dah tak Islam lah kat situ. Kita Islam masa solat je, masa ibadat. Contoh, berpakaian kat setengah kita. Kan? Semayang kat rumah cantik, tapi keluar tak tutup aurat sebagai contoh. Ada macam tu? Contohnya kan? Tak Islam lah. Ha, tak Islam keseluruhannya. Sebab Islam tu kena ambil. Udhulu fi silmi kafah. Naklah kamu masuk ke Islam, menggunakan Islam, menggunakan perisai Islam keseluruhannya. Daripada kecil sampai besar, kena Islam. Daripada mula kita bangun tidur sampai kita tidur balik, kena Islam. Kena bertepatan dengan Islam. Cara pakaian kita, cara amal kita, perbuatan kita. Kalau kita kerja, kerja pun cara Islam. Kena amanah dalam kerja. Tak boleh curi tulang, tak boleh buat lebih kurang. Macam tu lebih kurang. So semuanya kena Islam. Mata kita kena Islam, tengok benda-benda yang baik saja. Telinga kita kena Islam, dengar benda yang baik saja. Tangan kita kena buat benda yang baik saja yang Islam. Macam tu. Semuanya kena masuk dalam Islam. Itu masuk agama. Yang agama ni bukan hanya kita ambil part-part yang kita suka, yang seronok, yang menggembirakan kita, yang menguntungkan kita, yang tak setuju tak Islam, tak ambil. Tak boleh. Islam tu memang seluruhnya maknanya kena ambil. Jadi Allah SWT menggariskan objektif sama ada secara umum atau tidak khusus, ya, ataupun secara khusus untuk manusia meneruskan kehidupan dalam keadaan yang baik. Jadi undang-undang seperti kita tahu syariat ini boleh katakan apa nama ni, koleksi undang-undang lah, himpunan undang-undang, ya, yang ada. Dan tujuan undang-undang tidak lain dan tidak bukanlah untuk kebaikan umat manusia keseluruhannya, termasuk juga lah makhluk-makhluk yang lain. Sebab bila semua ikut undang-undang Islam, sebenarnya dia akan aman dunia ni sebenarnya. Ya, aman dunia. Kalau kita ambil satu contoh lah. Contoh undang-undang Islam. Katakanlah undang-undang satu je, mencuri. Mencuri hukum dia apa dia? Dalam undang-undang Islam, potong tangan. Potong tangan. Di sini potong tangan. Dekat sendi ni, potong tangan. Nampak macam, yalah, zalim kan? Nampak macam zalim. Sebenarnya tak zalim. Zalim nampak zahirnya zalim, tapi sebenarnya ia adalah keadilan. Keadilan untuk siapa? Untuk orang mencuri. Ya? Sebab orang mencuri, kalau dia tak potong tangan, kalau dia setakat denda ataupun dah masuk penjara 4-5 bulan, 4-5 tahun, dia keluar, dia mencuri lagi. Okay? Tapi kalau kena potong tangan, saya yakin, kalau 1,000 orang kena potong tangan, saya rasa yang kalau nak berulang-ulang balik mencuri, mungkin 10%. Kan? Sebab dia rasa seronok dalam curi. Tak apalah. Kudung lah. Nak juga curi. Contoh ada. Mungkin ada manusia macam tu. Tapi percentage dia akan jatuh teruk lah. Maknanya dia tak ramai orang akan ulang balik kalau kena. Dan sebenarnya tak perlu sampai 1,000 pun potong tangan dia. Satu orang potong, dipotong tangan dia. Kemudian di-highlightkan dekat televisyen. Buat live contohnya potong tangan. Buat di park dekat public. Semua orang tengok. Dalam televisyen keluar, dalam newspapers keluar. And dalam apa dia berita keluar dan di wawa ke seluruh dunia, contohnya seluruh mamanya Malaysia ni, bahawa curi potong tangan telah pun ada bukti ni, ada dia orang mencuri potong tangan. Agak-agak orang mencuri lagi galak ke ataupun lagi kurang rasa-rasanya secara logiknya? Mungkin kuranglah. Kebanyakan orang takut dengan hukuman. Sebab itulah dalam Islam kita tengok hukuman sangat berat. Tujuan apa dia? Tujuan dia bukan nak menyeksa orang-orang yang mencuri, tak. Dia nak memberi pengajaran kepada diri dia dan juga kepada orang lain. Bila orang tengok, orang akan sangat-sangat insaf lah secara umumnya begitu. Sebab tu undang-undang Islam sangat berat. Tapi nak jatuh hukuman bukan senang. Bukan nampak, oh curi, tangkap, oh potong tangan. Tak ada, tak macam tu. Oh tengok macam gaya nak berzina, tangkap terus. Pergi rejam. Tak, dia salah. Itu salah konsep. Sebenarnya sangat susah untuk jalankan undang-undang Islam. Bahkan dalam zaman Nabi sampai zaman sahabat pun tak ada sejarah mengatakan bahawa orang yang berzina kena rejam sebab dilihat oleh 4 orang saksi. Tak ada. Macam mana nak tengok orang buat dalam rumah? Kan? Mana boleh tangkap dalam rumah? Kan? Kecuali lah kalau memang ada laporan yang jelas. Nanti kita kena buat tangkapan lah. Tapi tangkapan bila orang pergi tangkap dah selesai semuanya. Bukan buat lagi pun. Walaupun dia dah buat, dia kata tak buat. So nak buat macam mana? Contohnya, kena ada bukti-bukti yang lain, kena ada pengakuan contohnya. So nak jalan undang-undang Islam ni sangat sangat susah sebenarnya. Nak sabitkan kesalahan. Ya? Sebab itulah hukuman dia patut berat. Sebab dia bukan senang nak jatuhkan hukuman. Ya? Dia lebih kepada pendidikan dalam Islam.
Maksudnya dididik orang, maknanya supaya takut pada Allah, takut pada hukuman Allah, takut azab Allah di akhirat, takut dengan neraka. Itu lebih utama daripada hukuman. Sebab itulah dalam kes contohnya, kalau kita tengok zaman Nabi, bila ada orang yang mencuri, berzina contohnya, seorang sahabat Nabi, sahabat pun mencuri, berzina. Sahabat pun, maksudnya sahabat apa dia? Sahabat ni maksudnya orang yang beriman di zaman Nabi SAW dan sempat bersama Nabi. Maksudnya sahabat lah. Tapi kategori dia beza-beza lah. Yang macam hari ni lah. Yang orang yang berdamping dengan ulama pun bukan semua jadi ulama. Contohnya. Yang ada yang baik, ada yang tak baik. Tapi berdamping dengan ulama. Sama juga dengan Nabi pun, orang yang berdamping dengan Nabi, munafik pun ada. Yang contohnya, duduk belakang Nabi, solat belakang Nabi, tapi munafik lawan Nabi. Itulah kita tengok lah. Jadi maksudnya bila seorang sahabat ni melakukan zina, dia melakukan zina kerana dia tersilap, silap langkah. Yang dia tak dapat kawan dalam dia, so dia berzina. Bila dia berzina, dia insaf. Sebab Nabi sentiasa memberi peringatan, dosa, dia takut dosa akhirat. So dia pergi jumpa Nabi. Ya Allah, ya Rasulullah, tahirni, bersihkan aku daripada dosa. Dosa apa kata Rasulullah? Kamu dosa zina ya Rasulullah. Kamu tahu ke zina atau apa benda? Rasulullah tanya dia. Kan? Lepas tu Nabi kata, mungkin kamu tak berzina kot. Kamu mungkin pegang-pegang saja, peluk-peluk saja kot. Tak Rasulullah, aku, dia kata dia memang melakukan zina. Kamu balik dulu. Dan suruh balik. Sama 4 kali datang jumpa Nabi. Lepas 4 kali, betul tak kamu berzina? Oh betul kata dia. Okey, kamu tahu tak zina apa benda? Oh tahu. Okey, tahu tak hukuman dia apa dia? Tahu ya Rasulullah. Hukum rejam sampai mati ya Rasulullah. Tapi dia datang juga. Sebab apa? Keinsafan dah mula masuk dalam diri dia. Sebab apa? Cara kaedah Nabi kan. Dan akhirnya lepas dia Nabi kata, tengok, cuba tengok, check dia mabuk ke tak mabuk. Takut dia mabuk kan. Bercakap kan, orang mabuk ni macam-macam cakap kan. So akhirnya selepas dia dah pasti betul, Nabi dah pasti betul dia melakukan zina, dan dia maknanya bersungguh-sungguh nak dikenakan hukuman, maka barulah Nabi pergi rejam. Maksudnya apa dia? Maksudnya nak hukum tu susah sebenarnya. Bukan simply bila mengaku tangkap terus rejam, tak payah. Nabi nak supaya orang lebih amannya berjumpa, maknanya lebih bagus adalah kalau dia melakukan zina, dia buat apa dosa pun, dia kembali dan bertaubat kepada Allah Taala, itu lebih baik sebenarnya berdasarkan pada amalan Nabi. Bukan kita nak bercari-cari, nak pergi intip, tengok mengintai sana, ni buat benda. Tak. Dalam Islam tak macam tu. Orang datang mengaku berlakukan zina pun Nabi suruh balik. Sampai 3-4 kali datang bawa hukum. Itu keadilan Islam. Maknanya, kena betul-betul yakin, and baru boleh dilaksanakan undang-undang. Boleh tuan-tuan? Okey, panjang cerita dia. Itu baru mukadimah ni. Tak sampai ke tajuk lagi ni. Baik, dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba, tidak instrumen maqasid syariah ini perlu digunakan untuk menjadi kebaikan di samping menolak segala keburukan seperti yang kita sebutlah. Jadi maqasid syariah ini benda, bukan benda baru sebenarnya. Benda tu dah ada dalam Islam, dalam syariah Islam, cuma tak dikeluarkan. Dikeluarkan baru-baru je, dikeluarkan oleh para ulama keluarkan, dia tengok seluruh apa namanya hukum hakam yang ada dalam Islam, yang wajibnya, yang sunat, yang harus, makruh, segala-galanya dia letak. Oh, rupanya daripada banyak-banyak hukum daripada Quran hadis tu, ada benda-benda yang ada fokus dia. Contohnya ada fokus dia. Oh, fokus dia apa dia? Okey, nampaknya Islam amat menitik beratkan tentang nyawa contohnya. Oh, maka diletakkan satu prinsip di situ. Oh, nyawa mesti dilindungi. Yang utamanya apa dia? Yang utamanya, okey, agama paling utama. Nampak penekanan tu kan, akidah, cerita pasal akidah, cerita pasal apa, kepercayaan pada Allah, keyakinan pada kiamat, itu menjadi fokus utama dalam Quran. So dia ambil jadikan satu prinsip. Okey. Kemudian dia tengok juga dalam Al-Quran, kaji-kaji tengok, oh, harta ni penting. Harta ni sangat penting bagi manusia. Okey. So dia letak lagi satu prinsip dalam tu. Kemudian dia tengok lagi apa dia? Oh, pasal akal. Akal pun sangat penting. Akal menentukan sama ada manusia itu boleh melakukan sesuatu dengan betul atau tidak. Akal itu menjadi neraca yang penting. So dia letakkan akal sebagai satu lagi prinsip. Kemudian maruah pula. Maruah yang melibatkan apa nama ni, perzinaan, nampak penekanan diberi dalam Quran, so dia keluar. So ada 5 prinsip-prinsip. Sebenarnya prinsip itu bukan benda yang baru. Maknanya benda itu dah ada, cuma dikeluarkan oleh ulama dan letakkan secara sistematik dalam satu sistem supaya mudah kita nak memberikan fokus. Nak cerita pun mudah. Artinya itu dia punya cara kaedah. Baik. Maqasid syariah ni kita selalu dengar. Hari ni semakin apa nama ni, famous lah. Orang kampung dulu maqasid syariah ni kalau sebut pun mungkin orang akademik lah dekat universiti kan.
ustaz-ustaz sebut ya, jarang di apa di highlightkan sebegitu rupa. Hari ni buka paper tengok Makassar Syariah, buka TV tengok Makassar Syariah, tengok YouTube apa Makassar Syariah, banyak orang cerita pasal Makassar Syariah. Okey, apa benda Makassar Syariah? Tak boleh tanya tadi Makassar Syariah secara umumnya disebutkan. Kami tak ada ni, Eh, saya dah bagi. Hilmi tak sempat print out ataupun dia tengah print out. Tak dapat, tak apa, kita baca kat sini nanti dapat insya-Allah. Nanti dapat ya. Okay. Yeah. Cuma lebih kurang macam itulah. Lebih kurang sebab benda tu tidak dijelaskan secara makna spesifik dalam Quran dan hadis, tapi benda tu berdasarkan ini sebenarnya kajian ulama lah. Ulama melihat hukum yang ada dalam Quran dan dia melihat apa fokus-fokus yang dilihat yang boleh dijadikan satu prinsip ya, yang prinsip. So prinsip itulah. Maknanya kita tak boleh dahulukan maqasid. Maqasid ni datang setelah datangnya Quran dan hadis dan sebagainya. Kalau contohnya, kalau ada nas, contoh maqasid ni kita kata untuk kebaikan. Kebaikan tu pula dinilai dari sudut mana? Contoh, mencuri bagus tak? Bagus bagi pencuri. So pencuri pun kata, oh, mengikut maqasid syariah ialah penting. Sebab dalam maqasid ni ada antara ciri-cirinya mengambil apa saja manfaat dan menolak mudarat. Dia pun ambil manfaat je. Oh, dia kata, tapi bila manfaat dia ambil itu bercanggah dengan hukum, maka maqasid tu tak boleh pakai. Tak kena cara maqasid tu. Cara pengertiannya, memahami maqasid adalah salah. So maqasid ini dia tidak boleh bertentangan dengan hukum syarak. Itu secara umumnya macam tu. Dia tak boleh bertentangan. Kalau apa yang disebut itu maqasid syakhsiyah tu. Maqasid maknanya maksud objektif, mana individu punya objektif. Tak boleh. Dia syariat dia tidak mengambil kira mana individu. Dia mengambil kira masyarakat umum. Ya, walaupun mencuri itu contoh bagus untuk orang yang mencuri sebab senang. Orang kerja nak dapat RM2,000 pun siang malam kerja contohnya kan. Dia pergi tak pun sekejap. Masuk dalam kereta, pam, pecah, ambil komputer dengan laptop, kemudian ada telefon bimbit, dah RM2,000. Berapa few seconds je contohnya. Tak boleh gunalah sebab dia bercanggah dengan hukum syarak contohnya. Baik, secara umumnya perkataan maqasid ni daripada qasada. Qasada ni qasad, qasad. Qasad ni membawa maksud banyak dalam bahasa Arab. Inilah bahasa Arab ni memang luar biasalah. Bila kita sebut qasad macam-macam. Qasdun tu, perkataan qasdun tu maksudnya boleh jadi pegangan, boleh jadi punca, boleh jadi sasaran, boleh jadi kelurusan, boleh jadi keadilan, boleh jadi kesedahan, makna dia. Ikut konteks dia. Itu kaya lah bahasa Arab ni kalau berbanding dengan bahasa Melayu ni. Bahasa Melayu ni sangat limited perkataan dia kan. Tapi bahasa Arab sangat sangat luar biasa. Jadi dalam lain perkataan, istilah ini merujuk kepada maksud atau objektif berasas kenyataan dan fakta benar. Itu dari sudut bahasa dia. Maksudnya objektif lah bila kita sebutkan maqasid, ialah objektif ataupun maksud. Tapi maksud bukan hanya maksud begitu, tapi dia kena ada kenyataan atau fakta melalui ada support dia. Bila kita kata maksud, okey, maksud syariah artinya dia kena ada support daripada hukum syarak, ada dalil, ada nas dan sebagainya. Bukan maksud ikut otak kita, bukan ikut kehendak kita, bukan ikut nafsu kita. Gitu, itu keadaan dia. Baik. Kemudian syariah pula daripada perkataan syara'ah. Perkataan syara'ah, syara'ah ini maksudnya sumber air. Itu salah, itu dia punya apa, asal usul perkataan syara'ah ni. Syariah ni daripada perkataan syara'ah, dia yang bermaksud apa dia? Sumber air yang tidak pernah putus atau terus mengalir ataupun memulai suatu pekerjaan, juga menjelaskan, menerangkan, menunjukkan jalan. Itu syara'ah. Maksud syara'ah dari sudut bahasanya. Baik, dari sudut istilah dia merangkumi keseluruhan apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bila kita sebut syariah je, apa benda saja hukum yang Nabi bawa, ada dalam Quran, ada dalam hadis, semua itu dia masuk syariah. Sangat luas lah. Itu pengertian syariah secara umum. So maksudnya, bila sebut, okay, maksudnya sini, kalau kita gabungkan, tadi kita asingkan maqasid satu makna, dan syariah satu makna. Sekarang kita gabungkan maqasid syariah tu apa benda maksud dia. Maksudnya ialah
Disebutkan di sini makna dan tujuan yang dikendaki syarak dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Artinya di sini apa tujuan dia syariat? Tujuan syariat itu iaitu kajian dia. Bila sebut cerita pasal maqasid syariat, artinya dia mengkaji tentang perkara, memahami apa tujuan sebenarnya Allah Taala mensyariatkan sesuatu hukum. Contohnya kalau kita kata, kenapa Allah Taala syariatkan hukuman apa nama ni, rejam bagi orang yang berzina? Apa syariat? Apa maqasid dia cerita? Maqasid hanya antaranya ialah untuk melindungi manusia daripada melakukan zina. Sebab zina ni boleh bawa masyarakat, boleh bawa kemusnahan dalam masyarakat. Bila ramai orang melakukan zina, bila banyak anak-anak zina, masyarakat akan rosak. Tak ada orang nak jaga anak tu, tak ada orang nak didik anak tu, akhirnya akan jadi masyarakat yang tak ada pendidikan. Contohnya dia akan rosakkan dia struktur keluarga pun rosak, maknanya ekonomi pun akan jadi rosak juga. Sebab apa? Sebab nak didik mereka ni sangat sukar. Contohnya sebab tak ada orang didik dia. Bila tak ada ayah, bila tak ada orang yang jaga dia, maka anak tu akan terbiar. Contohnya tak ada orang yang jaga. Jadi itu di antara maqasid. Contoh. Jadi itu kaedah apa kita mempelajari maqasid syariah ni ialah kita nak memahami apakah sebenarnya apa tujuan Allah Taala mensyariatkan sesuatu perkara. Untuk apa dia? Bila kita faham, contoh Allah mensyariatkan pakai tudung. Hari ini contoh perempuan pakai tudung. Okey, bila pakai tudung, kalau tak faham syariat, kalau tak faham maqasid dia, kenapa Allah Taala mensyariatkan pakai tudung tu? Dia pakai tudung masa bila? Orang perempuan nak tanya sikit. Biasa orang pakai tudung masa bila? Kalau ni cerita pasal orang tak tudung lah, orang pakai tudung tak apa dah. Orang yang tak pakai tudung biasa orang perempuan masa bila dia pakai tudung? Bila dia orang tak tanya. Dia cerita orang yang tak tudung, orang yang tak pakai tudung, bila dia akan pakai tudung? Kalau dia tak faham syariat. Masa solat dia terpaksa pakai tudung. Dia pakai tudung bila masa kematian gitu buat. Bila masa kematian dia pakai tudung. Pergi kubur pakai tudung. Sebab apa tu? Sebab tak faham maqasid syariah lah tu. Dia tak faham kenapa Allah Taala wajib ke pakai tudung ni. Contohnya dia tahu wajib, tapi kenapa tak? Kenapa wajib? Kenapa pula? Aku tak ada apa pun. Contohnya kan, ada orang kata, kita kata kalau tak pakai, tak tutup aurat, boleh menyebabkan kena rogol. Tu yang pakai tudung banyak kena rogol. Sudah nak jawab macam mana? Payah kalau kita kira logik agama ni payah. Tapi kalau kita faham konsepnya begini, konsepnya bila tak pakai tudung akan dimendedahkan, maknanya bahagian-bahagian yang sangat sensitif bagi wanita. Maknanya lelaki bila tengok part tu dia akan terasa. Okey. Terasa ni cerita tuan-tuan puan-puan. Terasa ni dia bukan terus buat. Boleh nampak, nampak je saya terus terkam. Tak. Bukan macam tu cara dia. Dia simpan memori tu. Contoh satu kes jenayah yang berlaku yang dahsyat itu. Apa nama dia? Suzlina ke apa ni? Siapa yang ingat? Yang driver bus tu? Suzaili. Dia belajar daripada Amerika, baru balik, baru kerja, naik bus. Dia pakai tudung, cantik pakai tudung. Naik bus seorang-seorang. Ya, kemudian driver bus ini bawa dia pergi satu tempat, rogol dia. Rogol, kemudian lepas rogol dicampak, dicekik mati dan campak ke atas jalan raya. Tepi jalan raya, tengok manusia kan. Okey, yang kena tak pakai tudung tak? Pakai tudung. So macam mana boleh berlaku? Orang memandu bas ni, kalau dia tak diiman, bayangkan driver bas di Kuala Lumpur pula. Hari-hari dia tengok apa? Daripada atas dia tengok, kan? Orang perempuan naik, berbagai-bagai color, berbagai rupa, berbagai saiz. Dia boleh tengok. Apa yang berlaku? Dia akan simpan dalam memori dia. Okay, memori dia nak tunggu masa dan peluang. Itu nak cerita. Artinya setiap orang yang naik tu, yang tidak tutup aurat dengan sempurna, memberi contribution sebenarnya, sumbangan ke arah kelakuan jenayah itu. Walaupun bukan dia kena. Sebab dia tak kena, walaupun dia pakai seksi, sebab bila dia berada di tempat awam. Dia tak kerogoh tempat awam, dia akan cari peluang. Bila dia tengok, hari-hari dia tengok, masuk dia tunggu cari peluang. Bila lagi dapat. Tiba-tiba dapat naik seorang perempuan. Dia nak perempuan je. Seksi tak, dah tak penting dalam masa tu. Yang penting perempuan. Okay? Yang penting perempuan. Okay? So bila ada peluang, dia bawa, dia rogol. Tengok. Tapi siapa yang memberi apa nama saham? Perempuan-perempuan yang tidak tutup aurat dengan sempurna lah. Nampak? Secara indirectly, dia memberi contribution. Yang jahat dia tu jahat lah.
yang lelaki itu jahat, memang jahatlah. Tapi ada punca-punca sebab-sebab yang boleh mendorong orang melakukan jenayah. Okey, selain daripada peluang lah. Contoh. Ya, sebab itulah benda ni kena dielak. Kalau benda ni boleh dielak, maknanya faham betul-betul antara sebab. Dia punya maqasid syariah, pemakaian tudung adalah untuk pertamanya melindungi wanita itu sendiri. Melindungi maruah dia. Ya, membezakan dia antara dia dengan orang yang bukan Islam. Ya, kita kena berbeza. Kadang-kadang rupa kita macam Cina contohnya. Tak pakai tudung, orang kata Cina lah kita. Ya, contoh, kalau takdirkan mati contohnya. Accident mati. Rupa macam Cina. Tengok IC tak ada. Kat mana nak tanam? Contoh, mungkin tanam tempat-tempat orang bukan Islam. Buat dia tengok macam muka macam Cina contoh. Padahal dia Islam contohnya. Jadi kalau kita pakai tudung, automatik orang nampak awal ni Islam. Maknanya dia adalah peribadi. Ya. Itu tak kena faham maqasid syariah tu. Dan sangat luas. Tapi kalau tak faham, dia akan buat macam itulah. Pakai tudung kadang-kadang. Masa kita tengok sekarang ni, banyak artis-artis kita kan. Yang bertudung, okay, alhamdulillah. Bertudung dia pekal, dia sangat bagus. Macam Wardina contohnya. Memang dia committed betul. Bertukar, berubah tu. Dia tukar, dia buang apa semua-semua career dia dalam apa nama ni, perfilman dan sebagainya. Dan dia berubah, hijrah betul-betul. Tapi ada yang masih duduk dalam tu. Duduk dalam tu masalah lah. Satu artis bagi alasan kita tu, kita nak hipokrit ke? Okey, dia ginilah. Gini. Dia pertamanya orang pakai tudung ni ada reason tertentu. Ada orang yang pakai kerana terpaksa. Okey? Dia sebelumnya tak pakai tudung. Suami dia kahwin dengan suami ni alim sikit contoh. Hati dia memberontak, tapi suami kata kau wajib pakai tudung. Tak pakai tudung jangan keluar rumah dia. Haram keluar rumah contoh. Dia pun pakailah dengan tak redanya kan. Contoh. Itu sebab. Jadi orang yang macam ni mudahlah dia tukar sebab dia buat tu bukan kerana Allah. Ada orang pakai tudung kerana apa? Kerana malu. Kadang-kadang. Ada orang pakai tudung kerana kawan-kawan semua pakai tudung, aku seorang malulah kan kalau tak pakai. So dia pun pakai kerana malu. Ada pun kerana juga ada juga kerana mungkin kerana pengaruh, nak cari pengaruh. Ada juga orang pakai tudung bila nak pergi tempat-tempat yang itu dia pakai tudung sebab apa? Nak tarik sokongan. Kalau orang nak mengundi contoh kan, dia tak pakai tudung. Tapi dekat-dekat mengundi dia pakai tudung contoh. Sebab apa? Nak cari sokongan orang yang pakai tudung ni contoh. Banyak sebab. Tapi selagi mana dia tidak pakai lillahi ta'ala, ya, maka selagi itu dia boleh berubah anytime. Okay? So masalah hipokrit tidak itu terpulang pada niat diri masing-masing. Okay? So kalau dia pakai tudung bukan kerana Allah, maka pertamanya memang pakai tudung tu selesailah. Tapi dia ada masalah dengan Allah Taala kalau dia pakai tudung bukan kerana Allah, dia telah melakukan syirik. Maknanya menyekutukan Allah, buat satu benda tapi kerana manusia. Masalah tu dengan Allah Ta'ala. Dia pakai tudung tapi dia bukan nak tunjuk-tunjuk, nak kuno baik. Itu dia masalah dengan Allah Ta'ala. Maksudnya, dan satu benda yang kita kena ingat, maknanya walaupun kita tidak ikhlas pada peringkat awalnya, tapi kalau kita terus buat, insyaAllah ikhlas akan datang. Jangan tunggu ikhlas baru nak pakai. Pakai sehingga jadi ikhlas. Itu beza dia. Macam satu ulama sebut, dia kata jangan tunggu kaya baru nak derma, nak bersedekah. Bersedekah sampai jadi kaya. Kalau nak tunggu kaya, jangan berdakwah nak tunggu baik. Nak ajar orang buat baik, tunggu kita sempurna baik. Sampai bila tak baik kita? Sampai bila manusia boleh sempurna? Takkan sempurna. Saya bukan sempurna, tuan-tuan. Yang kita banyak kelemahan, banyak dosa juga. Tapi kalau nak tunggu sempurna, komplit, Nabi baru boleh komplit, kita tak akan sempurna. So kita berdakwah dalam masa yang sama kita baiki diri. Contoh macam tu. Jadi tak boleh jadikan alasan lah. Oh takut tak nak jadi hipokrit, itu dia dengan Allah Taala. Penting buatlah dengan ikhlas kan. Ada seorang tu dah sebab dulu sebab dia kata netizen tu banyak kecam. Dia ginilah. Okey, kalau netizen kecam, itu sebab itulah ketidakfahaman. Dia ketidakfahaman syariat Islam yang sebenar. Kalau dia faham, peduli apa orang kecam? Sebab dia dengan Allah. Esok masuk neraka, ada orang boleh selamatkan dia? Contoh. Kan? Ada tak siapa-siapa netizen yang yang kutuk-kutuk dia, dia boleh selamatkan dia daripada azab Allah Ta'ala dia akhirat? Kalau dia tengok kutuk pun dah ada. Dia dah tak peduli dah. Pakai memang bila pakai tudung, orang akan kutuk macam-macam. Ini hipokrit lah, ini untuk tujuan komersial lah, macam-macam. Tapi yang penting kita dengan Allah lah. Kalau kita betul dengan Allah, pedulikan apa yang manusia cakap. Senang je.
prinsip hidup saya macam itulah. The hell, oh, kasar sikit lah. The hell, whatever people say about me, that's what I will do it. Right thing, according to syarah, according to law, I don't really care. Go ahead. Oh, jadi kita kuat lah. Jadi peduli apa, tak kisah. Sebab saya kisah, kalau saya kisah sangat, saya tak boleh kahwin tiga. Itu sebagai contoh lah. Sebab tu saya tak kisah. Orang nak kata apa? Kata, nanti saya dah kumpul pahala di akhirat, insyaAllah. Jadi kita pun orang mengumpat dengan kita seronok. Oh, alhamdulillah pahala untuk saya. Dia ada satu macam kadang-kadang orang mengumpat ni, dia ada satu macam habit. Betul. Macam saya sendiri lah. Saya buat kelas ngaji. Dua kali seminggu. Okey. Kita panggil komuniti lah. Saya pun tak tahu mana dia punya kesilapan dia. Dia komuniti dekat tempat mengaji saya tu dah mula kan. Kan? Disebabkan oleh seseorang. Contohnya tak guna mengaji kalau diri sendiri tak boleh berubah. Sebab kita buat komuniti yang mana kita cari orang yang memang bukan orang baik. Yang dalam proses pengitraan. Betul. So, dalam proses untuk kembali ke dia mengambil masa kan. Betul. Tapi dia cakap nakal. Sampai 2 hari lepas kelas kan kita jalan. Itu dia banyak merujuk kepada ketidakfahaman. Ketidakfahaman. Pertamanya kita kena faham satu benda. Hidayah ni kerja Allah. Okey. Dan kita kena tengok cermin diri kita dulu. Kita yang dah baik sekarang ni contohnya, sebelum tu baik sangat ke kita? Nak catanya. Masa-masa jawablah. Masing-masing jawab. Sebelum kita jadi baik sekarang ni, contohnya kita ni baik sangat ke sebelum ni? Nampak? Artinya sebelum kita baik, kita lalu proses-proses yang macam-macam. Masa kita muda, umur 15 tahun, baik ke? Warak ke? Kaki masjid ke? Ataupun kaki pukul? Contohnya. Contoh. So kita nak kata orang, kadang-kadang tu lah kata orang, apa nama ni, kita yang lebih kan. Tapi maksudnya gitu. Itu antaranya proses penyihijrahan itu di belakang adalah kerana Allah Ta'ala nak. Dan kata orang, forget all about the past. Yang belakang Allah Ta'ala tak kira. Allah Ta'ala kira yang sekarang. Yang as long as kita dah bertaubat, kembali kepada Allah Ta'ala, bersihkan diri. Nabi kata apa dia? Kullu nas khata'un. Semua manusia berdosa. Saya berdosa, tuan-tuan berdosa, Nabi tak berdosa. Semua orang buat silap, semua orang buat dosa. Jangan cakap lah, oh ulama sebab dipakai sumpah besar, oh tak pernah dosa. No. Semua orang buat dosa. Tak ada orang yang tak buat dosa. Kalau dia tak buat dosa, dia Nabi. Tapi dalam dunia sekarang tak ada Nabi. Okay? Dan tengok. Nabi sebut. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat jahat, buat dosa, ada kalangan mereka yang baik. Yang tak baik itu buat dosa berterusan. Tak berhenti-henti, tak insah-insah. Itu tak baik. Tapi yang baik, yang siapa dia? Khairul khata'in at-tawwabun. Mereka yang taubat lah orang yang paling baik dari kalangan orang-orang yang berdosa. Kita alhamdulillah lah, kita dah buat dosa banyak, alhamdulillah kita bertaubat, maka kita menjadi orang-orang yang berdosa yang baik. Nampak tak? So bila kita dapat hidayah pada Allah Ta'ala, maka kita jadi baik. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah sayangkan kita. Kita tak nak macam ni. Kita tak nak dia sepanjang umur dia buat benda baik. Kan? Baik. Sampai hujung, mak bertukar. Jadi jahat. Pengakhirannya, husnul khatimah. Mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan maksiat. Itu kita tak nak. Tapi kalau orang yang dulunya buat maksiat, tak katalah dia bunuh orang, dia bunuh apa benda pun, dia buat maksiat apa benda, minum arak ke, berzina, dadah, apa benda. Itu tak penting lagi. Bila dia bertobat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampunkan. At-ta'ibu binadzambi kama la dzambalah. Nabi kata jelas sangat. Orang yang bertaubat daripada dosa yang dilakukan dengan taubat yang betul-betul yang nasuha, yang seperti umpama orang yang tidak pernah berdosa. Nampak tak? Kehebatan Allah Ta'ala bagi. Sayangnya Allah Ta'ala kepada manusia ni, pada hamba dia. Dia tahu hamba dia. Hamba dia lemah, hamba dia banyak buat maksiat, hamba dia banyak lalai. Hamba dia kadang-kadang mudah tergoda dengan nafsu. Kan? Tapi Allah Ta'ala sentiasa buka ruang untuk kita bertaubat dan kembali kepada dia. Kan? Jadi itu kelebihan.
Jadi masalahnya kadang-kadang orang tak faham. Orang rasa dia baik, oh dia baik daripada dulu. Oh aku daripada dulu, daripada mula aku lahir. Orang tak faham, tak pernah berdosa. Kalau orang macam tu bolehlah dia cakap. Yang kau ni dulu apalah. Tuan-tuan, kalau kita nak ungkitkan masa-masa lalu, tak ada orang sempurna, tak ada orang boleh berdakwah. Yeah? Kalau kita nak ungkit setiap orang, kita cek rumah dia macam mana. Tak boleh berdakwah dia. Ustaz-ustaz yang glamour-glamour dekat TV tu, pergi cek rumah dia. Sempurna ke dia? Eh? Perfect ke dia? Perfect ke keluarga dia? Kadang-kadang dia bercakap dekat TV, tutup aurat, rumah dia isteri tak tutup aurat pun, anak tak tutup aurat pun. Contohnya. So, kita kata tak payahlah. Apa guna berdakwah? Sedangkan anak sendiri tak boleh urus. Apa kesan dia? Apa kesan dia? Kalau semua ustaz-ustaz, oh, yang nonton TV keluar-keluar semua sekali, okeylah. Kita pun ialah ramai netizen duduk kutuk-kutuk kita kan, ustaz yang cakap dia lebih rumah tak buat, kita pun berhenti berdakwah. Semua orang berhenti. Yang masuk dalam TV apa hiburan je. Sebab hiburan tak kisah kan? Tak kisah. Buat masuk hiburan je. Dengan apa-apa jenis yang luar, dengan K-pop pun, apa benda pun, K-pop apa semua. Masuk sebenarnya TV. Contohnya. Apa jadi pada masyarakat? Dia memperlekitkan. Ha. Mempelajarkan apa dia? Orang lah. Ha, itulah tabiat manusia. Yang berlaku, yang buat macam ni sebenarnya orang yang tak faham lah. Prinsip agama yang sebenar dia tak faham. Kalau dia faham, dia akan menginsafi diri sendiri. Dan dia tak akan timbul isu-isu macam ni. Dan satu benda yang kita kena faham juga, dia setiap benda tu dia ada bahagian-bahagian tertentu. Contoh, ada orang kata, orang pakai tudung tapi buat maksiat. Contoh-contoh kan. Jadi orang kata, apa guna kau pakai tudung buat maksiat? Tudung bab lain, maksiat bab lain. Artinya bab pakai tudung, Allah Ta'ala tak akan claim dia lagi di akhirat. Bab tudung sebab dia pakai tudung. Alah. Dia bab tudung dah lepas. Di akhirat Allah Ta'ala tak akan seksa dia sebab tak pakai tudung. Sebab dia memang dah pakai tudung. Tapi kalau dia pakai tudung, dia tak pakai tudung, buat lagi maksiat dua lah. Dosa tak pakai tudung satu, dosa maksiat satu. Contoh, ada orang semayang tapi buat maksiat. Lepas tu orang kata, daripada kau semayang, baik kau tak payah semayang, kau buat maksiat. Lain. Buat maksiat tu bab lain. Buat solat tu bab lain. Tak buat solat, dosa besar. Benar tak? Tak buat solat, dosa besar. Buat maksiat, dosa juga. So kalau gabung dua-dua, jadi lagi besar lah. Biarlah dia semayang. Dengan harapan, satu ketika dia akan jadi lebih baik. Kalau orang tak semayang ni, masa bila dia nak taubat? Masa bila dia nak istighfar? Masa bila dia sebut nama Allah? Masa bila dia nak baca Fatihah? Kalau tak semayang. Ada tak semayang? Tak semayang ni, buat maksiat minum-minum, Alhamdulillah, ada. Tak ada orang kat pub, orang tak baca Fatihah. Contohnya kan, ya baca Fatihah masa bila? Masa pada solat lah. Walaupun dia semayang lain macam, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada juga dia sebut nama Allah. Ya, contohnya. So tak payah risau lah bang. Maknanya dari sudut apa nama ni, orang bercakap ni, semua tak kena. Tak ada manusia yang boleh redha itu semua orang. Tapi bila kita sebut dalam bahagian sekarang kita dah ada Islam liberal. Macam ini pengalaman lah. Macam saya melibatkan diri baik komuniti LGBT. Okay. Okay. Kita buat dakwah. Okay, So kita ada pro LGBT. So pro LGBT ni group dia akan hire one of their members to join our community. Okay. So daripada dia join community tu, dia akan buat penilaian. Daripada penilaian tu, dia akan bawa balik ke dia punya SQ. Dan SQ dia akan hantar kita balik. Okay. So itu yang berlaku. Dan setiap kali kerja dakwah yang kita buat, memang akan ada satu pro LGBT punya ahli yang kita tahu siapa. Okay. So dia akan menyamar, dia akan ucap kita punya program. So dia akan sabotage. Okay. Dia ginilah, untuk memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita bandingkan cobaan yang dihadapi oleh kita berbanding dengan Nabi, para sahabat jauh. Kan? Ada tak orang ludah kita masa berdakwah? Ada tak orang baling kita dengan batu sampai berdarah, gigi cabut kiki? Ada ke? Bila gigi. Kalaupun ada, jarang-jarang lah, tak sentiasa berlaku kan. Ada tak orang mati? Macam yang berlaku dekat New Zealand, subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, masukkan mereka dalam syurga insya-Allah.
Ada tak dakwah kita tak sehebat mana pun, paling-paling kutuk orang kutuk dalam apa Facebook, itu je. Tak ada mana kalau kita nak banding dengan cabaran yang Nabi hadapi. Allah Akbar, langit bumi jauh dia. Tapi Nabi buat tak? Nabi buat. Akhirnya apa hasilnya? Inilah hasilnya kita ni. Kan? Hasilnya kita lah. Artinya kita dapat hidayah ni kerana susah payah Nabi dan para sahabat. Ribuan para sahabat mati dalam peperangan syahid. Kenapa? Nak mempertahankan Islam, nak pojok Islam supaya Islam sampai kat kita. Nampak lah kita apa buat? Kita orang putus lagi lah lemah semangat. Mudah give up kan? So kita bandingkan dengan sahabat-sahabat yang buat dakwah ini, buat cabaran yang dia buat. Subhanallah, sangat dahsyat. Kan? Dan kalau kita tengok di situ, oh, okeylah. Kalau Nabi macam tu lagi teruk, aku bukan Nabi pun. Nak jadi orang alim, orang yang hebat pun tak lagi kan. Contoh, baru nak belajar, contoh kita sama-sama nak belajar kan, contohnya. So, hadapilah. InsyaAllah, benar-benar dapat pahala yang besar. InsyaAllah. Okey? Okey. Sejauh mana sewajarnya kita nak membincangkan makasih syariah ni perlu disandarkan kepada hukum syarak. Contoh, dalam kes yang terbaru ni, kalau kita tengok yang tanah wakaf Ahmad Chandra tu kan, maksudnya wakaf tu memang dah ada hukum yang tersendiri. Betul. So, macam bila tindakan yang macam menghalau yang pencerobohan kepada dalam tu kan, kalau dah halau, pun nak tinggal. So, itu macam seorang cuma jaga nyawa, jaga maruah. So macam mana kata, sebab bila mana kalau bila sering kali makasih ni tak dibincangkan bersekali dengan hukum syarak, bila kita bisa macam tu menyebabkan macam kamu yang orang biasa ni kita pun jadi keliru. Sebenarnya macam mana, kenapa dan dia kedua-dua pihak lah orang Islam kan. Betul. Okay, Allah Alam. Saya punya pandangan macam ni, dia setiap apa yang berlaku dia ada hukum hakam dia tertentu. Dan kadang-kadang dalam satu perbuatan itu ada banyak hukum yang terlibat. Saya ambil contoh mudah. Okey. Sebab tu kita tak boleh nak asingkan di antara ilmu. Sebab tu dia ada, patutnya ada integrasi antara ilmu-ilmu yang ada. Contoh yang mudah. Dalam hukum syarak, dalam hukum apa nama ni, menutup aurat. Contoh ya, saya ambil contoh yang mudah untuk nampak ya. Dalam hukum menutup aurat, aurat lelaki adalah antara pusat dengan lutut. Betul? Okey, sah tak solat kalau orang tu tak pakai baju dia solat? Sah tak? Sah kan? Sah tak? Tapi ada tak orang buat? Ada tak orang pergi masjid? Sebab hukum fiqah semalam-malam tadi ustaz mengajar, hukum fiqah sah seorang lelaki semayang walaupun tak pakai baju. Pada esok pagi subuhnya, subuh pergi tak pakai baju. Semayang subuh, berjemaah. Imam pun tak pakai baju, pakai serban, tak pakai baju. Sebab apa? Dan pakai short sampai bawah lutut. Sebab apa? Aurat dia antara pusat dengan lutut. Ada orang buat tak? Orang tak buat kan sebab apa? Fiqah boleh? Tak berdosa? Hukum sah solat? Kenapa kau tak buat? Sebab dia ada hukum lain dekat situ. Hukum lain apa dia? Bila kamu berhadapan dengan Allah, bila beribadah kepada Allah, taklah kamu qudu zinatakum inda kulli masjidin, contohnya. Anda bawalah segala bentuk perhiasan pada diri kamu untuk pergi ke masjid. Contohnya kenapa? Nak cantik pergi masjid, nak mengadap Allah kena cantik, kena kemas. Kalau dengan manusia pun kemas, manusia kita malu tak pakai baju contohnya, maka kita buat kerana ada hukum lain dia. Nampak tak? So artinya kita tak boleh nak pisah-pisahkan hukum tu. Jadi dalam kes yang begini, pertamanya kita tengok hukum wakaf dah jelas. Okey, bila hukum wakaf dah jelas, artinya dia akan kekal di situ hukum wakaf itu. Okey, maka dia tidak boleh ubah sebab wakaf ni benda yang ilal abad. Sehingga selama-lamanya dia tak boleh jual, tak boleh dimanfaatkan untuk peribadi, tak boleh, dia memang untuk umum wakaf itu. Baik. Bila wakaf secara umumnya wakaf dia memang boleh dibenarkan untuk diambil manfaat dari situ apa? Contohnya dibuat atas tanah wakaf apa rumah sewa. Rumah sewa itu dia ada hukum lain pula. Orang yang menyewa wajib bayar. Tahu tak? Itu wajib bayar. Dan dia ada undang-undang kat situ ditulis. Orang yang melanggar undang-undang, bila sampai tempoh dia, hukum bayar apa nama ni, sewa wajib tak? Wajib. Tak kiralah dia Islam ke tak Islam ke, bila kena bayar sewa, bila tak bayar sewa, ada tak hak? Hak orang lain. Sebab dia mengambil hak orang lain. So kalau kita benarkan, oleh kerana dia orang Islam, maka wakaf ni untuk orang Islam, dia tak bayar sewa pun tak apalah sebab orang Islam, maka dia bercanggah dengan makasih. Makasih ialah untuk menjaga hak umum, bukan hak individu. Okey? Kalau hak individu tu bertepatan dengan hak umum,
homo, maka dia terjaga dengan sendirinya. Dia tidak boleh, artinya kita tidak boleh menjadikan alasan, oh kerana dia Islam, maka kita tak boleh nak halau dia keluar. Dia ada peraturan dia. Contoh dalam undang-undang, dalam perjanjian, okay, siapa yang tak bayar sewa, contohnya 6 bulan, maka dia boleh, mana pihak yang, sebab dia amanah. Amanah yang menjaga tanah wakaf itu, menjaga bangunan itu adalah dia pegang amanah, bukan hak dia. Dia memegang amanah untuk keseluruhan masyarakat, bukan untuk individu-individu tertentu. Contohnya, so bila dia tak bayar, artinya dia telah melanggar perjanjian. Bila perjanjian, maka kena buatlah tindakan yang tertentu. Hatta kalau kita berada dalam negara Islam pun, kalau orang yang tak bayar sewa, dia biar. Tak biar, dia kena ambil tindakan. Sebab dia mengganggu, masalah, dia akan timbul masalah. Bagaimana kalau semua orang tak bayar? Dia tak bayar, takkan saya nak bayar? Apa jadi? Kacau bila lah masyarakat. Contohnya, kan? Lepas tu kita kata contoh. Saya ada rumah contohnya, saya sewakan, orang tak bayar. Oleh kerana dia Islam, maka saya tak boleh nak halau dia keluar. Sedangkan saya kerugian. Di mana hak dia sebagai seorang Muslim? Bagaimana hak dia sebagai seorang penyewa? Ada hak dia yang wajib dia tunaikan. Maknanya halal tak halal tu bukan isu utama sebenarnya. Isunya kerana dia enggan membayar. Dia tak bayar, dia wajib ambil tindakan. Menceroboh. Kan? Maknanya sebab masalah sekarang ni di politik kan? Itu masalah dia. Kan? Sebab tengok betulannya dekat itu berlaku dekat Pulau Pinang. Pulau Pinang dia bawa kajian Pakatan Harapan. Dan orang yang tak suka dia akan besarkan isu dia. Sedangkan isu dia tengok, itu hakikat dia. Kan? Tak bayar sewa, dia tak bayar sewa di mana-mana pun. Kalau itu fakta dia, kat mana pun berlaku. Kalau dekat Pahang contohnya, di bawah kerajaan apa UMNO contohnya. Kalau orang tak sewa rumah, sama juga berlaku. So itu bukan isu ya. Mana kita kena faham hakikat sebenar. Maknanya dia tidak isu, tidak timbul isu orang Islam tak Islam. Dia as long as dia dilanggar undang-undang, maka semuanya wajib diambil tindakan tanpa mengira sama ada di pihak kerajaan atau di pihak yang pemangkang contohnya. Bagi saya kena clear dari sudut itulah. Eh? Wallah. Ya. Yeah. Macam mana pula sehingga tahap mana pembicaraan mengenai maqasid syariah ni, sebab kadang-kadang bila belum lagi sempat membicarakan. Memang ada kewajaran untuk memberikan tentang hukum yang sebenarnya. Belum sempat lagi sebab hukum tak boleh cakap sebab ini alamatan yang alami. Jadi ada percakapan antara sebenarnya mungkin dicakap pun, betul. Hukum yang betul, yang betulnya. Tapi tak sempat lagi nak dibincangkan supaya orang dapat pemahaman yang jelas. Dan juga ada yang macam mismatch sebenarnya. Okay. Dia pertamanya bila kita cerita pasal agama, kita kena clear our mind from any inclination towards any apa nama ni influences lah. Kita punya apa nama ni, contohnya kalau kita orang politik, dia jangan cakap dari sudut politik. Agama ni kena sepatutnya bukan diasingkan. Maknanya bila kita cakap isu-isu yang apa yang berlaku, jangan ada sentimen politik, jangan aja, tak boleh jadi dia tak boleh emotional lah. Dia kena fair, dia kena apa ni neutral. Maksudnya kalau saya lah contohnya, saya penyokong kerajaan sebagai contoh lah. So bila ada kes-kes yang nampak macam tak menyebelahi kerajaan, sedangkan itu hak seseorang yang mesti ditunaikan, maka saya tak boleh sokong apa yang kerajaan buat. Contohnya macam tu. So dalam kes itu macam tu juga. Maknanya kadang-kadang kita berbincang, betul nak bincang, tapi contohnya puan penyokong UMNO sebagai contoh. Ini sebagai contoh. Saya penyokong kerajaan. Isu yang tadi, puan akan nampak macam ni. Puan akan nampak macam zalim lah sebab menghalau orang keluar contohnya. Tapi saya berhadap kerajaan, saya kata kenapa zalim pula, saya ada hujah saya. Okey, dia tak bayar sewa contohnya. Kena keluar. Tapi tuan puan masih lagi insist. Oh no, ni zalim ni, patut bagilah peluang ke dia semua. Tapi dah berapa lama peluang, dia tak akan bayar sebulan, dia tak akan halau. Dia mungkin dah notice macam-macam contohnya. Saya akan mempertahankan apa yang saya nampak berdasarkan dalil dan bukti saya. Puan akan tetap mempertahankan ini juga contohnya. Jadi sama itu yang mismatch tu. Dia tak akan bertemu. So dia kena kembali kepada prinsip asal dia. Okey, kita nak cari ni apa benda? Kita nak cari kebenaran. Okey, bawa dalil, bawa bukti dia, hujah dia apa dia. Okey, ini hadis Quran macam ni. Macam di mana Quran? Kenapa? Jadi biar jelas. Okey, bila dan kita kena terbukalah. Saya kalau saya buat salah, kata saya ambil satu stand, tapi hubungi salah, puan yang betul. So saya sebagai seorang Islam wajib ikut yang puan lah. Walaupun maknanya tak memihak pada kerajaan sebagai contoh. So kita kena kembali kepada syariah. Apa syariah kata, itulah yang sebenar, bukan apa yang kita kata. Maknanya dia kena ada kat situ. Kadang-kadang kita buat perbincangan terlalu banyak dipengaruhi oleh politik. Itu yang masalah dia, kan? Jadi masing-masing mempertahankan, oh saya betul, oh tu ini salah, ini betul.
itu jadi masalah dalam masyarakat kita. Kita tidak ikhlas. Kadang-kadang kita tidak ikhlas dalam membincangkan satu-satu isu. Kalau kita tak suka kerajaan, kita hentam kerajaan habis-habisan walaupun buat yang benda yang baik. Contoh. Dan bila kita tak suka pada pembangkang, apa saja pembangkang cakap semua salah. Pembangkang semua. Semua salah. Sebab apa? Sebab kita pihak kerajaan. Contohnya. Be fair lah. Kita kena neutral, tengok hakikat. Kita nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari kerajaan Allah. Kita nak cari hakikat kebenaran yang sebenar. So kalau kebenaran itu berada di pihak yang lawan, kita kena redha lah. Itu hak dia, bagilah hak dia. Contohnya kan, macam apa, Kelantan patut dapat petrol walaupun di bawah pembangkang. Bagilah itu hak dia, walaupun di bawah pembangkang contohnya. Itu hak dia. Tak boleh pula, oh ni tak boleh sebab dia pembangkang. Tak boleh. Itu tak ada, itu zalim nama dia. Itu kalau semua orang boleh berfikir secara jelas macam tu, saya rasa isu tak timbul. Wallahu a'lam bissawab. Okey? Kita ni baru buku surat 2 tau. Ada 7 muka surat lagi nak pergi ni. Tak ada surat lagi. Oh, tak ada surat lagi. Tak ada. Okey, nanti kita boleh berikan nanti, insyaAllah. Nanti saya dah bagi dah daripada dah WhatsApp dekat Hilmi. Hilmi tak tahu ke mana dia pergi. Tak tahu. Ada bagi tadi? Okey, tak apa. Nanti saya maklumkan dia supaya dia print out. Baik, tuan-tuan. Boleh sambung sikit ya? Lebih kurang 9 minit ke dia? Baik. Okey, bila kita sebut pasal maqasid syariah, okey, maqasid syariah dia ada, dia punya ciri-ciri yang ada dalam dia. Ya. Dan ciri-ciri itu terbagi kepada apa nama ni, tiga kat sini. Pertamanya daruriyat. Dalam maqasid syariah tu dia ada, di bawahnya ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Ini pelik-pelik macam ni nama ni. Ini kita jangan dengar. Dalam maqasid syariah selalu dengar. Okey, daruriyat ni secara umumnya benda yang sangat penting bagi manusia. Itu yang dimaksud 5 tu. 5 tu ulama letak di bawah sini, daruriyat. Mana yang pertama dimulakan dengan agama. Agama paling penting. Lepas agama apa dia? Lepas agama ialah nafs, nyawa. Lepas nyawa apa dia? Lepas nyawa adalah harta. Harta dia letak last sekali. Lepas nyawa dia letak akal. Yes, akal. Lepas akal, maruah. Lepas maruah barulah harta. Harta ikut turutan dia. Tapi semuanya adalah dia termasukkan daruriyat al-khamsah. Artinya di sini ada 5 perkara itu. Maknanya kalau kita cerita pasal apa nama ni, maqasid syariah yang paling utama, yang nombor 1 ialah daruriyat. Daruriyat ni benda yang sangat penting kepada manusia. Kalau tak ada dia, maka manusia tak boleh hidup secara umumnya. Manusia hidup dalam keadaan sangat bahaya. Contohnya, dia memang mau tak mau mesti ada. Contoh agama mesti ada. Kalau tak ada agama, wasak manusia. Jadi agama sangat diberikan perhatian. Kalau jauh tak dipelihara, maka berbunuh-bunuhan lah sesama manusia. Contohnya, kalau tak ada undang-undang, tak ada yang melindungi. Kalau tak ada, contohnya, apa tadi kita sebut? Kalau tak ada akal, contohnya. Kata menjaga sesuatu yang boleh menghilangkan akal. Arak bebas, contohnya. Dadah bebas nak beli, tak ada masalah, contohnya. Itu rosak akal, rosak semua manusia, contohnya. Begitu juga kalau tak ada maruah, maruah tak jaga. Poligam, percampuran lelaki perempuan, pergaulan lelaki perempuan tak dijaga. Contohnya, bebas nak berzina, nak apa benda pun buatlah, ikutlah. Nak buat apa benda contohnya. Ini pun rosak juga masyarakat. Begitu juga kalau tak ada harta. Ikut siapa nak ambil harta, jumpa kat mana-mana, ambil je. Siapa yang kuat je. Ini rosak. Porak peranda negara, masyarakat, kehidupan ini sangat-sangat rosak. Kalau 5 perkara asas ini tidak diberi perhatian. Daruriyat ni benda yang penting, yang sangat penting. Necessity lah. Kita sebut something necessity. Dalam kehidupan manusia memang tak dapat tidak, mesti ada. Benda ni mesti dijaga. Baik. Itu yang pertama. Jadi kita skip ni. Alright. Jadi kepentingan tu di turutan macam tu lah. Turutan dia macam tu. Baik. Kemudian, yang keduanya, baik. Tak apa, kita terus ya, kita skip je. Nanti tuan-tuan baca lah . Dalam tu kita pun tak banyak, ada 6 minit lagi. Baik. Ada 6 minit lagi. Baik. Kita pergi terus kepada yang kedua. Daruriyat tu boleh faham . Daruriyat ni satu benda yang sangat crucial lah dalam kehidupan kita. Kalau tak terjaga 5 benda tu. Yang crucial tu 5 tu, letak daruriyat tu yang 5 tu. Bermula daripada agama dia. Lepas tu jiwa, nyawa. Kemudian lepas tu apa, akal, lepas akal maruah, lepas maruah adalah
kita punya benda lepas maruah, harta. Okey, lima tu benda yang sangat penting yang termasuk di bawah, di bawah apa dia? Daruriyat, necessities. Okey, itu yang penting. Baik, yang keduanya dia penting juga tapi dia tidak sampai degree-nya tak sampai begitu. Kalau tak ada pun dia susahlah. Ha, contohnya macam macam kita kata apa nama ni? Makanan penting tak? Makanan penting. Ha, termasuk yang atas tu, menjaga nyawa dan sebagainya. Baik. Kalau daruriyat ni gini. Satu benda yang 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 penting juga tapi dia dia akan menyusahkan. Contoh di sini dimasukkan contohnya macam dalam syariat dia ada rukhsah. Kita semayang, kita bermusafir, eh, kalau zaman dulu lagi susahlah naik unta, naik kuda kan, jalan melalui padang pasir. Kalau dia tak boleh jamak, contohnya payah tu nak berhenti, air pun payah apa semua. Jadi dibenarkan, disyariatkan jamak untuk salat supaya apa? Mempermudahkan. Ini termasuk dalam hajiat. Ha, sebagai contoh, eh, orang puasa, eh, orang puasa kemudian dia apa nama ni, dia bermusafir. Kalau tak ada puasa, kalau tidak boleh di apa nama, digantikan pada waktu lain, tak boleh berpuasa, susahlah dia. Maka dia termasuk termasuk apa dia? Hajiat. Kalau kalau dia tengah puasa boleh, tapi tak ada masalah, tak mati pun. Eh, orang puasa dalam dalam masa musafir, tak mati pun okey je. Tapi dia kira hajiat, ada keperluan dia, memudahkan kehidupan dia. Ha, contohnya, ini sebagai contohlah. Nah, dia ada antara beberapa contoh, ya. Baik. Kemudian begitu juga tentang perkara itu dalam sudut ibadat. Dalam sudut muamalat juga, contohnya kita kita dibenarkan berjual beli. Tak jual beli boleh tak? Boleh je. Boleh makan tak kalau kita tak beli barang? Boleh. Saya tak beli makan pun ada je nasi, ha, sebungkus hari ni. Tak beli pun. Contohnya ada je orang murah hati nak nak bagi nasi, contohnya je. Itu contoh. Artinya dia hajiat, dia hajiat, dia penting. Eh, contohnya kalau tak berjual beli pun masih boleh, boleh makan, boleh survive, boleh hidup. Contohnya sama juga dengan sewa syarikatnya, sewa contoh kita kita bersyarikat ataupun dalam dalam konsep apa nama joint venture dan perniagaan, itu diharuskan, diharuskan, eh, jadi diharuskan apa, kerana kerana apa, kerana dia memberi apa nama ni, memudahkan kehidupan kita. Eh, contohnya begitu juga kahwin anak perempuan, ya, anak perempuan apa nama ni, contoh sorry, dalam perkahwinan boleh difasahkan pernikahan kerana kerana terdesak. Kalau tak fasah boleh, boleh hidup, ya, kan, suami kena isteri apa dipukul oleh suami, tak boleh, tak boleh nak fasah nikah, nak tunggu suami cerai, tak nak cerai, boleh hidup, boleh hidup, jangan sampai dibunuh matilah, itu bunuh tu masuk bab lainlah. Tapi kalau dera, kalau pula selalu kena terajar sekali-sekala, kan, maknanya masih boleh hidup, masih boleh hidup. Tapi kalau ada jalan keluar fasa itu, maka dia termasuk di bawah hajian, keperluan. Maknanya dia akan lebih mudah lagi daripada memudahkan, ha, memudahkan segala yang dia buat, eh. Baik, kemudian 3 minit lagi. Okey, tahsiniat. Tahsiniat ni kepentingan ditutup sampai berpegang pada adat-adat yang baik, budi pekerti yang mulia. Ha, ini ini di, dikira sebagai sebagai tahsiniat lah. Dia mengindahkan kehidupan, mencantikkan, ha, mencantikkan kita. Ha, mencantikkan. Sebagai contoh ginilah, kalau kita dah sedut makanan lah. Makanan tu wajib, daruriyat. Tak makan mati. Okey. Kalau makan, makan nasi je. Boleh tak kenyang? Boleh boleh melibat mengelakkan daripada kematian, boleh mengelakkan daripada kematian. Tapi kalau ada nasi, ada lauk, maka dia jadi tahsiniat. Seronok, sedap, selera makan, kan, ada budu pula. Oh, contohnya cicak. Allah, oh, aku buat sedap, ini selera, kan. Itu tahsiniat. Eh? Tapi kalau makan KFC, itu jadi apa? Tahsiniat ke? Ha, itu dah, ha, sorry, dia dah jadi tahsiniat. Ha, dia bukan jadi hajiat lagi. Tahsiniat. Artinya tak makan pun tak apa. Ada orang mati, orang mati tak makan KFC. Tak. Ada susah sangat kalau tak makan KFC. Sampai stres, sampai sampai dapat depression, sampai terjun bangunan sebab tak makan. Tak ada. Tak ada. Jadi dia kalau kita makan, dia jadi tahsiniat. Seronok lah. Happy anak-anak, bawa anak-anak pergi makan contohnya. Ya? Jadi itu di antara 3 perkara penting. Ya? Oi, sempat sampai sebulan kita. Alhamdulillah. Right on time. Okay. Jadi sebagai kesimpulannya, dalam melihat satu perkara, objektif syariah perlu ditekankan supaya kehidupan manusia berjalan lancar di samping masalah manusia terjamin. Oleh itu, teori masalah terdiri pada ad-duriyat, al-hajiyat dan tahsiniyat perlu diambil kira berdasarkan urutan utamanya berserta dengan objektif umum. Objektif umum, objektif khusus dan objektif serpihan. Kita tak sempat bincang masa itu. Dengan proses ini, segala penilaian dan standard penilaian dilakukan serta dilakukan menjadi lebih terus dan sahih. Okay, yang pentingnya, bila kita faham apa nama ni, maqasid syariah ni, dia
kita lakukan amalan sesuatu amalan itu dengan lebih lebih jelas, lebih yakin. Kita faham, okay, kenapa Allah Ta'ala wajibkan yang ni? Kenapa Allah Ta'ala wajibkan puasa? Kenapa Allah Ta'ala wajibkan semayang? Kenapa Allah Ta'ala letakkan undang-undang? Makna berzina kena rejam, contohnya berzina kena kena rotan. Orang minum arak kena rotan contohnya. Semua benda-benda itu. Kenapa wajib isteri mentaati suami? Cuba tengok. Dia punya maqasid. Apa? Apa? Boleh. Maqasid ni kalau kita fikir dari satu sudut, dilihat kadang-kadang ada ada kaitan dengan hikmah-hikmah di sebaliknya. Ha, itu pun boleh dimasukkan dalam antara ciri-ciri yang ada dalam maqasid juga. Ha, sebab apa? Tujuan dia lah untuk kita memahami kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan sesuatu sesuatu hukum. Ha, dan kita faham, kita yakin bahawa setiap hukuman yang diletakkan dalam Islam ha, adalah mesti dia baik. Yang tak baik adalah mungkin orang yang melaksanakannya. Wallahu a'lam bisawab. Tepat jam 11 kita berhenti di sini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala anshuru min insani fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ingin bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam khawatir dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.